apa ini? Selamet, jangan bilang ini selamet. Iya. Helmku memang bogo, tapi motorku bikin kamu melongo. Apaan tuh? Boh. CRF nggak ada obat. Alah. Karena kakak itu yang duduk di CRF itu. Aduh, selamet lagi ya. Boh, tambah jumbo ditempel-tempelnya bantal guling di dada ya. Apalagi amati ketunya. Ya apalagi ada DBM pula. Apalagi nih? Apa konsep kau? Kau pikir mirip sama yang itu? Beda loh, beda. Yo, balik lagi di channel Logi TV. Ya, jadi di video kali ini kita bakalan reaction TikTok lagi. Kita tengok apa yang EPP di TikTok. Jadi buat kalian semua, jangan lupa like, comment, dan subscribe kayak biasa ya kan. Dan jangan lupa follow Instagram aku di sini. Linknya ada di deskripsi, oke? Jadi buat kalian semua, kita hari ini bakal TikTok day. Kita bakal tengok-tengok EPP di TikTok. Habis itu, habis. Langsung aja kita ke videonya. Oke guys, sekarang kita udah ada di TikTok. Habis itu kita langsung scroll apa yang EPP. Wih, apa gitu? Bagus sekali, Pak. Cengkoknya mantap, Pak. Cintamu. Nungguin tadi. Kok ngamuk. Biasa aja lah, Bang. Mama marah aja, Bang, ini. Ah. Nyam. Selamet lagi. Setiap hari ada selamet ya. Oh, enggak tiap hari juga. Selamet lagi, kita tengok apa yang dibuat selamet kali ini. Jangan mana. Ya udah, diam, aku ini mau diam. Kau. Kayak apa? Nyam. Iya, diam ini. Kau cuma nyuruh kami diam, cuma kayak gitu kau, ha? Kau nyuruh kami diam, tapi cuma nyanyi doang ya dia. Nyam. Nyam. Iya. Marah pula itu. Diam katanya. Cuma nyanyi itu. Utusi bacamu hanya semeng. Tolong translate, Bang. Walah, kayak gitu aja gak pandai kau. Kok bocah ngapa ya? Iya, entah kenapa suruh aja disuruh nyawa diam. Siapa ini? Selamet, jangan bilang ini selamet. Iya. Terpesona satu dunia universe TikTok. Waduh. Beli satu gratis satu. Beli selamet gratis selamet. Beli parfum satu gratis selamet. Gimana? Ya udahlah, suka kau lah selamet. Makin takut aku nengok kau ya. Biasanya selebel. Kayak gini dia. Ya Allah, apa lagi nih? Ini jualan apa lagi nih? Oh, iya tahu aku tren ini. Jadi nanti muka kartun kan, weh, muka kartun nanti. Jadi muka selamet kok, tapi kok keren kali kau. Konsep kau, kau pikir mirip sama yang itu? Beda loh, beda. Apanya mau selamet ini? Makin ngeri ku tengok sekarang. Ya. Dipikirnya orang bakal tegang nengok dia kayak gitu. Udah lah.
sake tabu sake cetak sake liver mun ajo ke sembing ngeter ke apalagi ini macam-macam aja yang di TikTok nih BPI ya every filter dan mulai tergalter nasi kuring, nasi jagung, nasi pote, nasi sela, nasi telah, nasi pecel, nasi rocer, nasi berui, nasi hitam, nasi pelota. Apa sih konsepnya? Apa mau buat film? Mau apa ini sekarang? Ha? Mau ngapain coba? Ha? Kau tengok ya, ha. Kita telah manggil. Habis itu, oh buta, gak nampak. Wih, siapa tadi? Ada yang nyambar kan? Please, atau apa? Gitu, gak tahu kita siapa itu, ha? Capek kepala aku mikirinnya ya, ah. Apalagi yang dibuat dia ini. Seandainya ada cewek yang mau sama gue. Apa? Apa gitu kayak. Seandainya ada cewek yang mau sama gue. Ngapain? Hah? Ngapain? Hah? Kuda laut pun tiap hari kayak gini, ha? Nggak dapat jodoh dia kayak gitu. Ya udah kata ya udah, skip aja di skip, oke. Aduh selamat lagi ya. Bertambah. Tambah jumbo ditempel-tempelnya bantal guling di dada ya. Kau tengok itu ada-ada ya tingkahnya ini memang. Ah. Udahlah, Met, selebew aja lah udah. Ngeri aku lihat kau kayak gitu. Ah. Popo sembuh, selamat lanjutin amanah Popo. Aduh, Popo sembuh, selamat lanjutin amanah ya. Berani kau panggil-panggil aku? Gak ada! Berani kau panggil-panggil aku? Oh, kenapa? Berani kau panggil-panggil aku? Aku hantam nanti kau. Jangan, jangan! Kau berani panggil-panggil aku? Gak ada, apa panggil? Tunggu, tunggu, ha? Gak ada, loh. Sudah, nih. Apa? Gak ada. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Jangan, lah. Panggil-panggil aku, kau. Gak pernah. Weh, tolonglah dikunyahnya aku, weh. Oh, apa tiket tuh? Karena kemarin pas pembagian otak aku gak kebagian. Ipa karena kemarin pas pembagian otak gak kebagian. Waduh. Senang sekali aku dia mengakuinya. Ya hari ini aku beli otak sapi aja guys. Otak ya, sapinya otak langsung sapi aja dong. Aku masukin ke dalam air yang udah mendidih. Setelah itu aku mau masukin secukupnya garam laut. Kemudian ini tinggal diaduk-aduk aja. Dan biar gak amis, di sini aku mau kasih sare, daun salam, terus lengkuas dan juga jahe. Multu kau taruh daya apa terserah lah. Yang intinya yang untuk bikin enak sop itulah pokoknya. Karena wajannya aku pakai ini kecil banget. Oh, kecil banget yang tadi. Kecil banget yang tadi ya. Ih, kalau kau ya, masih aja kau ngeselin. Aku pindahin otak sapinya ke wajan yang lebih besar. Ke kepala kau masukin. Selalu aku ya. Pergi ke Borobudur, pulangnya sepedahan. Boro-boro keringetan, 5 menit aja kau minta udahan. 5 menit. Nge-gym mungkin, nge-gym. Men-men, apa? Apa yang kau maksud itu? Pergi ke Borobudur, pulangnya sepedahan. Boro-boro keringetan, 5 menit aja kau minta udahan. 5 menit udahan ngapain? Dijelaskan kayak apa gitu, ta. Biar gak salah paham kami loh, ah. Otak kami kesana aja ini mikirnya. Kami... Nanti digas 30 hari oyong kau. 30 hari non-stop mau kau. Oh tenang. Tenang, ini bakal jadi ganteng pastinya. Bakal jadi berubah gitu. Ada musiknya soalnya, tandaku. Anjing banget. Siu gitu pakai ini. Nanti biar ubah. Selo kau ya. Wow,
kurang gemoy apa lagi? Hah? Kau mau yang gemoy kayak mana lagi? Wahai lelaki di dunia ini, kalian mau cari yang gemoy seperti apa lagi? Terimalah dia dengan senang hati. Hah? Bapak kau? Next. Wei TikTok, tanggung jawab oh TikTok. Gara-gara kau hapus video badut semalam, pingsan dia. Tengoklah, merem. Pingsan dia. Di pasarnya lembunya itu merem. Aduh, kayak mana TikTok ini aduh. Waduh. Pingsan dia. Napa saya udah enggak ada? Enggak ada. Merem dot. Merem dot. Wei kau Dodi. Dodi enggak mau merem. Enggak mau ngadu sama TikTok. Alan dot. Gua masih diajak kompromi kok. Diam dulu. Diam dulu kau. Merem. Nah, ini wei. Tengok TikTok. Tingkah kamu. Si Dodi ini pun gak mau merem. Misi Fitri udah siap kerja kok, santai kali dia aku tengok. Ngapain dia rupanya? Tidur dia di kamar, ngorok pula itu. Yang ngorok si Fitri. Ngajar kali dia udah siap rupanya semua kerjaan dia. Fitri? Oh Fitri? Bangun kau, jangan sampai kuseret kau dari tempat tidur itu ya. Jangan sampai kucampakkan galon itu kepala kau itu. Itu Mi, orangnya nyak kali ku tengok dia tidur. Fitri, iya. Bangun kau, buki ini. Eh Fitri, begadang aja kau Fitri ya. Tak apa yang kau tengok begadang. Mi, apa-apa kayak gak berdosa gitu kau cakap. Udah kau cuci baju itu rupanya kok enak kali kau tidur. Udah lo Mi, udah ku jemur juga pun. Iya, maminya heboh kali. Udah dijemur si Fitri. Sisi kan rupanya, piringnya kau cuci, jendela udah kolap. Dari atas lantai 3 sampai bawah udah kopel. Burung papa udah kau semakan. Kok banyak kali Mi, tadi kata Mami cuma cuci baju aja. Iya, banyak kali Mi. Mi ini pun. Oh, gak ada cerita sama aku, pokoknya ini semua kerjaan kau. Sempat gak aku kerjain, gak pas POV punya ibu tiri, wih iya pas. Itu pak. Makan kau 3 bulan, tengok lah. Mi, tempat tidur Mami tadi basah lo, kena nces dia tadi. Ini kalau ini pasti bawang merah dan bawang putih ini ceritanya. Tidur iba lah itu Mi. Iya gak sial aku, memang itu spray baru lo, udah kena nces kau, aduh takut kali maminya bau jigong itu pasti. Kau cuci sekarang cepat ya, jangan sampai kena kaporit. Itu spray mahal, kau jual ginjal tuh gak bisa kau beli spray kayak gitu. Spray ada yang sampai harga ginjal ya. Udah cuci lah sana, kok diam pula kalau aku sepakkan kau nanti. Marah, bawang merah marah. Sepakkan kau nanti. Dalam hati dia kau yang ku sepak. Salah dia gak bisa cakap ya kan. Gak mau dia gak bisa dia bercakap apa-apa lagi karena anak tiri itu kan. Mi gak kau maki dia. Udah ku bangunin tadi Mi. Pas ku tepuk-tepuk kakinya ditendangnya aku kan King. Melaga konsepnya memang ini ya. Kurang ajar. Next. Malam, dapatkah kau lihatnya perbedaan yang tak terungkapkan, tapi mengapa kau telah berubah? Ada apa denganmu? Saya malah. Harusnya kami yang nanya ada apa dengan abang. Harusnya kami yang bertanya bang. Abang ngapain nyanyi? Lewat di TikTok FBP pula. Berasa mau keluar guys. Apanya yang mau keluar? Dapatkah kau lihat? Dia nyanyi mungkin mau terkincit gitu. Ada yang mau keluar mungkin ya. Hatnya perbedaan. Ya udahlah bang. Capek kali aku memikirkan abang. Alasan aku dijauhi banyak orang. Apaan tuh? Lemeh. Aku kejam. Punya kodam. Keturunan mafia. Waduh. Ya udahlah, mantap lah udah itu. Udah bisa ditaruh story kalian itu, biar keren. Helmku memang bogo, tapi motorku bikin kamu melongo. Apaan tuh? Bo. Meledak, kan? Helmku memang bogo, tapi motorku bikin kamu melongo, katanya kan. CRF nggak ada obat. Alah. Karena kakak itu yang duduk di CRM itu. Banyak kali tingkah kau itu. Banyak kali cakap. Jangan malu jadi hitam. Ingat, kecap lebih manis daripada terigu. Wih. Anjay. Kata-katanya udah bagus gitu kan. Gak usah editannya melehoi kali. Anjay. Jangan malu jadi hitam. Ingat. Keren kecap kata-katanya bos. Kecap lebih manis daripada terigu, enggak apa-apa hitam kita. Yang penting kecap lebih manis daripada terigu. Iyalah. Kau udah pas itu. Nah ininya nih yang jadi masalah. Apalagi mati ketunya. Ya apalagi ada DBM pula.
Suara kentut. Tuhnya itu suara kentut. Bangsat memang ngedit. Bulan, anaknya mama mertua baru gajian dan dia tuh suka marah-marah kalau uangnya nggak cepat habis. Jadi langsung aja aku belanja bulanan dan kali ini aku beli minyak goreng 2 liter. Sekarang minyak gorengnya mau aku amankan dulu di dalam toples dan sisanya aku masukin ke dalam botol kayak gini. Ini aku dibantu. Ini berguna, corong merah kau ini berguna. Kalau kayak gini. Corong merah ya guys, kali ini corong merahnya beneran berguna banget ya. Iya, aku mau pakai minyak gorengnya secukupnya aja. La ilaha illallah, apa lagi ini bahan dianya? Cobalah. Hah? Ada pula sendok bolong gak gusah kau iita. Apa fungsi sendoknya itu ya Allah? Tinggal kau tuang ke ubun-ubun kau biar lembek kena minyak. Jadi aku tuangin ke dalam wadah kayak gini, tapi karena kebanyakan jadi aku masukin lagi ke dalam botol. Serah kau lah DBM. Lelah aku. Nah sekarang kita mulai masak-masaknya yuk. Aku mau tuangin minyak pakai sendok bolong. Tapi kau tuang aja apa? Ngapain kau sendok-sendok ngabur sendok bolong? Nah, susah banget, jadi langsung aku tumpahin aja kayak gini. Setelah itu aku mau cetak. Ini cetakan nih. Kau tengok ini cetakan nih kan. Telur di samping. Ini satu butir telur. Apa fungsi cetakannya itu? Buat kalian yang tanya kenapa masaknya dibikin ribet kayak gini, ini tuh tujuannya biar aku kelihatan sibuk di depan. Capek, kali aku capek. Mati ketuh. Guys, udahlah DBM, udah aku scroll pun kau lagi ya Allah. Udahlah segitu aja lah untuk video kali ini. Buat kalian semua jangan lupa bahagia aja, sama marah aja hidup kalian semua ya we ya. See you the next video. Dadah. Guys.